membawa kitab amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak seperti biasa 3-4 kali lah saya datang sini, saya nak kita baca sama-sama zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Juwairiyah. Zikir ini adalah sunat untuk kita baca sebelum matahari naik, selepas subuh, sebelum matahari naik, tiap-tiap hari, dan selepas solat asar ataupun selepas solat maghrib, tiap-tiap hari. Banyak 3 kali saya baca sama-sama. Dan saya baca kemudian ikut subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 2 kali lagi ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kalau kita biasa melazimi maqsurat, baca maqsurat, dia ada zikir ini dalam maqsurat yang bermaksud maha suci Allah dengan pujian sebanyak makhluknya, keredaan dirinya, seberat singgasananya dan sepanjang kalimat-kalimatnya. Hadis ini, zikir ini diajar oleh Nabi kepada istrinya Juwairiyah. Hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Suatu ketika Nabi kembali selepas waktu duha, setelah matahari bersinar terang, Nabi kembali ke rumah Juwairiyah untuk suatu urusan, dan baginda mendapatkannya masih tetap berada di tempat solatnya. Lalu baginda bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan seperti ini sejak aku tinggalkan? Kata Juwairiyah, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali yang kita bacakan tadi setelah meninggalkanmu, di mana seandainya 4 kalimat itu ditimbang dengan apa yang engkau baca sejak tadi, niscaya akan menyamai semuanya. Duduk selepas subuh sehinggalah matahari naik, kita baca apa, kita nak baca Quran ke, kita nak berzikir ke, kita nak berdoa ke, apa sebanyak-banyak, semua tu kalau ditimbang dengan 4 kalimah yang kita baca 4 kali, 3 kali tadi, maka pahala dia sama. Jadi kita sebelum kita, maknanya kita solat subuh setiap pagi, sebelum kita balik tu, sebelum kita beredar ke rumah tu, kita baca dulu 3 kalimah ni, kita akan dapat pahala yang banyak yang Allah janjikan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Okay. Hari ini kitab amalan yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab solat. pada bulan yang lalu kita berbincang berkenaan dengan solat subuh, solat subuh, dan bacaan-bacaan apakah yang sunat untuk kita baca, antaranya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, antaranya dua alam, alam Nasyrah dengan alam Tarakai, alam Tarakai Fafa'ala, dan yang ketiganya ayat 136 dari surah Al-Baqarah, dan ayat yang ke-52 atau ayat yang ke-64 daripada surah Ali Imran. Nabi suka baca ketika solat sunat subuh. Hari ini kita berbincang berkenaan dengan menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur. Menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya dia ba'diyahlah selepas azan zuhur, tapi sebelum solat fardu zuhur. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada' arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah, rawahu Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Antara solat-solat sunat 3 yang saya dapat kumpulkan berdasarkan kitab ini dan kitab-kitab yang lain, solat-solat sunat yang Nabi tidak pernah meninggalkan seumur hidup. Tapi perkataan tidak pernah ni dibincangkan oleh ulama panjang lebar. Ada yang mengatakan memang tidak pernah langsung. Tak pernah langsung. Satu lagi pendapat mengatakan pernah ada juga, tapi sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. 3 solat sunat yang Nabi sangat-sangat jarang atau Nabi tak pernah langsung tinggalkan sepanjang hidup baginda, ketika sakit ke, ketika musafir ke, ketika hadir ke, ketika hadir mana ada, ketika berada di rumah ke. Yang pertama adalah solat sunat subuh. Solat-solat subuh yang kita kerjakan selepas azan, maknanya sebelum solat fardu subuh. Dan yang kedua, solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur selepas azan zuhur, maknanya qabliyahlah, sebelum fardu zuhur. Berapa rakaat? Kata Sayyidatina Aisyah, 4 rakaat. 4 rakaat dengan 2 salam. Yang ketiganya adalah solat sunat witir. Solat sunat witir. Sebab itulah dalam mazhab Hanafi, solat sunat witir hukum dia adalah wajib.
wajib. Imam Abu Hanifah membezakan antara fardu dengan wajib. Fardu di atas, wajib bawah sikit, barulah turun pada sunat. Sedangkan imam kita, Imam Syafi'i, tidak membezakan antara fardu dengan wajib. Fardu dengan wajib adalah sama kita dalam kita, mazhab kita Syafi'i. Jadi hukum sunat witir dalam mazhab kita kekal sunat muakkad. Sunat muakkad. Ya, ini kita bincang dalam 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis ini sama dengan hadis yang disebutkan pada pembahasan mengenai amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, itu mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat. Dalam hadis ini selain diceritakan mengenai amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW dan baginda sentiasa menunaikan solat sunat fajar 2 rakaat, juga disebutkan amalan yang disukai oleh baginda yang lain, itu menunaikan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Oleh sebab baginda selalu mengerjakannya, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur ini termasuk dalam solat sunat muakkadah atau solat sunat muakkad kita panggil. Meskipun dalam hadis ini disebutkan bahawa Rasulullah SAW solat qabliyah zuhur 4 rakaat, namun biasa disebut dalam kitab-kitab fiqah adalah 2 rakaat. Hal ini kerana terdapat sejumlah riwayat mengatakan bahawa kadang-kadang Rasulullah juga melakukan 2 rakaat, cukup 2 rakaat qabliyah. Seperti yang biasa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada hadis daripada Abdullah bin Umar, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla al-dhuhri wa raka'ataini ba'daha." Saya solat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini kata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Jadi nak pilih yang mana ni? Dua-dua boleh. Jadi sama ada 2 rakaat atau 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur, kedua-duanya adalah amalan yang disukai dan sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dua-duanya adalah sunat. Tidak ada pencanggahan dalam perkara ini kerana boleh sahaja Rasulullah melakukan 4 rakaat di rumah, kemudian baginda melakukan 2 rakaat lagi di masjid, atau 2 rakaat di rumah, kemudian 2 lagi di masjid. Jadi sahabat yang tengok di masjid mereka menyaksikan Nabi solat 2 rakaat, sedangkan Nabi solat 2 rakaat lagi di rumah, ini jadi 4 rakaat. Ataupun sebagaimana kata Ibnu Hajar, yang lebih baik adalah meyakini bahawa Rasulullah SAW melakukan kedua-duanya, di mana kadang-kadang baginda solat 2 rakaat dan kadang-kadang baginda solat 4 rakaat. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mana satu ni ustaz? Yang dilazimi adalah 2 rakaat sebelum makna dia qabliyah zuhur. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, solat sunat rawatib ni dia ada 10 rakaat. 10 rakaat semua. Dan seboleh-bolehnya kita jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau kita tak tinggal, alhamdulillah, kita ajar pula kepada orang lain. 10 rakaat rawatib. Rawatib mana dia yang kita solat sunat sebelum atau dan selepas solat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, jadi 6, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Yang ini dipanggil sebagai solat sunat rawatib yang muakkad atau muakkadah, yang sangat-sangat dituntut. 10 rakaat. Saya ulangi, kalau kita biasa lazimi, alhamdulillah, teruskan sampai penghujung usia kita, sampai nyawa kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sebelum subuh tiap-tiap hari, 2 rakaat sebelum zuhur qabliyah lah makna dia, 2 rakaat selepas zuhur ba'diyah, 2 rakaat ba'diyah selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak, cukup 10 rakaat. Ustaz, saya dah biasa buat dah 10 rakaat ni dah lama, dah bertahun-tahun dah ustaz. Jadi kata ulama dalam kitab ini, upgrade amalan kita, top up sikit, naik taraf sikit, jadikan 12 rakaat. Yang dah 10 dah tadi tu dah sekian sebuah dah, jadikan upgrade sikit, jadikan 12 rakaat. 12 rakaat ni macam mana ustaz? 4 rakaat sebelum zuhur berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Jadi dia akan jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur ba'di qabliyah. 4 rakaat ni dengan 2 salam. Naik 2, lepas salam naik 2 sekali lagi untuk bagi salam. Dan 2 rakaat jadi selepas zuhur. Jadi situ jadi 2, 4, 2, 8 lah. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi 8 campur 4 jadi 12 rakaat. Ini yang diajar oleh Nabi SAW yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah. Tapi kalau kita baru nak mula mana dia, dulu-dulu buat juga tapi miss, buat kadang-kadang buat kadang-kadang tak, jadi mulakan dengan 10 rakaat dulu.
dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, dua selepas zuhur, dua selepas maghrib dan dua selepas isya. Jadi kalau ada orang, biasa orang tanya, kalau saya ajar ni, dia orang tanya, jadi ustaz macam mana dua sebelum asar, dua sebelum maghrib, dua sebelum isya, hukum dia adalah sunat, tapi sunat biasa, bukan sunat muakkad. Jadi tak boleh buat kan? Buat pahala, ada juga pahala pahala sunat. Tapi tak boleh lawan dengan 10 atau 12 rakaat yang saya sebutkan tadi. Sebagai top up, sebagai penambah nilai kepada amalan kita setiap hari. Apakah keutamaan dia? Ada Nabi sebut, sambil nak bagi galakan ni, selain daripada Nabi buat, Nabi suruh, ada Nabi sebut juga keutamaan. Tapi tak semua amalan ada yang Nabi sebutkan keutamaan. Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Man salla ala arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'a ba'daha haramallahu 'ala an-nar," rawahu al-khamsah. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah akan mengharamkannya daripada api neraka. Riwayat Imam yang 5. Imam yang 5 adalah Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Mereka berlima meliwatkan ini daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dalam kitab dan kita hadis ini adalah hadis sahih. Jadi tadi ustaz sebut dua aja, kemudian surat sebut 4 sebelum zuhur, kemudian selepas zuhur ni tadi sebut dua aja, jadi dalam hadis ni jadi 4. Jadi macam mana? Semua ni adalah sunat. Jadi kalau kita nak buat dua sebelum zuhur dan dua selepas zuhur, dia jadi 4 pun. Nak top up jadi 4 sebelum zuhur dan 4 selepas zuhur dengan dua salam. Beginilah yang diamalkan, saya nak sebutlah dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mereka solat ni 4 sebelum zuhur. Sekarang kita tak boleh tengoklah, kalau tak sebelum ni, kalau tengok orang Bangladesh atau Pakistan atau orang India, mereka ni bermazhab biasa mazhab Hanafi. Dia akan solat 4 sebelum zuhur dengan dua salam, bukan 4 dengan satu salam. Jangan buat 4 dengan satu salam. Solat sunat ni dia adalah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Nah, kalau sebut 4 tu dia dengan dua salam. Kecuali solat sunat tasbih di siang hari. Di siang hari dalam mazhab kita boleh dilakukan 4 rakaat dengan satu salam. Solat sunat tasbih, solat sunat yang lain semua dua rakaat, dua rakaat. Jadi mereka ni mengamalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi campur lagi 4 rakaat fardu zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Jadi berapa tu? 4 kali 12. Nah, 12. Ha, 12. Mereka mengamalkan. Kita mazhab Syafi'i macam mana? Kalau nak baru nak mula, kalau baru nak mula 2 sebelum zuhur campur 4 fardu zuhur tu tak payah kita lah, dan 2 lagi selepas zuhur. Ha, jadi kita buat 4 rakaat saja. 4 campur 4 yang fardu jadi 8. Kalau nak top up, boleh buat 4-4-2 macam main bola 4-4-2 atau 4-4-4 sebagaimana ya. Hadis dia, hadis sahih riwayat Imam yang 5 tadi tu, Allah akan haramkan Allah akan haramkannya daripada api neraka. Dan sebagainya yang kita sudah maklum, kalau Allah haramkan api neraka ni, maknanya dia confirm masuk syurga. Kita amalkan yang mana 4-4-4, 4 sebelum dan 4 selepas. Kalau kita sedaya upaya kita boleh, kita cubalah. Tapi kalau baru nak start, maka 2-4-2, 2 sebelum dan 2 selepas. Kalau rasa nak top up, baru kita boleh buat 4-4. Sebab dia solat sunnah ni dia tak lama, biasa dalam 2 minit atau 3 minit ni 2 rakaat tu sudah selesai. Jadi nak baca apa, boleh baca Fatihah sahaja, tak ada masalah. Jangan tinggal, tapi jangan tinggal pesan guru saya, jangan tinggal dalam solat sunat ni, jangan tinggal doa iftitah. Ramai yang tinggal doa iftitah ni, terus baca Fatihah. Jangan tinggal, rugi. Doa iftitah ni adalah antara sunat dalam solat yang Nabi tak pernah tinggal. Nabi jangan tinggal solat dalam sunat dalam solat. Doa iftitah. Panjanglah pula usaha, kami nak cepat ni. Doa iftitah ni ada pendek, ada panjang. Yang kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan tu pendek, cukup. Cukup. Wajah wajhiya lilladzi, itu yang panjang. Kalau nak pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selepas kita angkat takbir.
Atau doa cita ni ada 7 atau 8 yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab mana dia Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi ada disebut, dan dalam kitab Hisnul Muslim, perisai orang Muslim, ada juga disebut. Ada banyak tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk. Ada juga yang terpendek. Tapi yang kita biasa kalau kita Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah kabira. Terus baca Fatihah. Dan kalau nak pahala lebih lagi, baca surah yang kedua selepas Fatihah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kuliah. Ini adalah antara surah yang favorite yang Nabi suka baca ketika solat sunat. Kalau kita rasa nak cepat, kita rasa cepat tak sempat nak baca surah, Ustaz, baca Fatihah saja. Jangan tinggal doa Fatihah tadi, rakaat pertama saja lah. Kemudian Fatihah, kemudian rukuk, sujud, bangun, Fatihah, rukuk, sujud, tahiyat, habis, selesai. Kalau nak pahala lebih, maka baca surah yang kedua. Dalam apa-apa surah pun, dalam apa-apa solat kita pun, jangan tinggal doa Fatihah. Dan disunatkan juga untuk baca surah yang kedua. Kecuali solat jenazah. Itu ya. Solat jenazah ni tak ada iftitah, tidak disunatkan untuk iftitah dan tidak disunatkan untuk baca surah yang kedua. Pada takbir yang pertama, 4 takbir kan solat jenazah. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam riwayat lain daripada Abdullah bin As-Sa'id radhiyallahu anhu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla dhuhri wa qala innaha sa'ah tuftahu fiha abwab as-sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun shalih. Rawahu At-Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu solat 4 rakaat setelah gelincir matahari di atas kepala, yakni sebab zuhur, sebelum solat zuhur, sebelum solat fardu zuhur. Baginda bersabda, sesungguhnya ini adalah waktu yang dibukanya pintu-pintu langit, dan maka aku suka jika amal soleh diangkat di saat itu. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Allah bukakan pintu langit tapi kita tak nampak, Nabi nampak. Pada waktu zuhur tiap-tiap hari. Jadi untuk tujuan apa Allah Ta'ala tidak disebut dalam hadis ini. Jadi kalau kita Nabi galakkan gesaan Nabi kepada kita untuk kita perbanyakkan amal soleh ketika itu. Apa yang amal soleh yang kita biasa buat? Solat sunat. Tapi tengoklah keadaan surau, macam mana surau tu antara zuhur, antara azan dengan iqamah tu berapa minit. Saya selalu tanya sebelum ni tu saya tanya. Saya rasa subuh sini alhamdulillah rasa dalam 15 minit saya sempat juga solat muafiq tadi. Rakaatnya pertama. Tapi antara solat-solat yang lain saya tak tahu. Azan dengan iqamah apa? Biasanya 10 minit. Betul tak? Biasa 10 minit antara azan dengan iqamah ataupun lebih. Kalau 10 minit mana dia azan dalam 3 minit, kemudian ada masa biasanya 10 minit tu dimula dengan azan. Azan 10 minit, kemudian iqamah tu antara azan dengan iqamah. Jadi azan 3 minit, kemudian ada lagi masa 7 minit untuk solat sunat. 7 minit tu kita akan dapat sempat buat 4 rakaat dengan 2 salam, insya-Allah. Kalau surau ni dia kata 10 minit tu bermula dengan selepas imam selepas bila azan lagi banyak masa. Jadi adalah satu kerugian bagi kita kalau kita solat sinilah. Ada solat belum. Ada surau atau masjid dia 5 minit je. Antara azan, mana dia azan selesai, setelah azan kemudian dia baru start countdown 5 minit. Turun kita nak rekod nama lagi, kita nak check temperature lagi dan sebagainya. Tak sempat nak buat 4 rakaat dengan 2 salam, maka kita buat 2 rakaat. Kita tengok keadaan salat. Biasa sekarang ni semua, hampir semualah masjid yang saya pergi, masjid dengan surau dia ada countdown di TV tu dia turun. Kita tengok sempat tu rasa. Kalau tak sempat buat ringkas sahaja. Maksudnya dia Fatihah saja, dan kita yang pendek Fatihah, kemudian sujud rukuk sujud dan sebagainya, tahiyat. Asalkan dapat pahala mengerjakan amal soleh ketika gelincir matahari, ketika Allah bukakan pintu langit. Itu adalah amalan yang Nabi sangat suka buat tiap-tiap hari. Jadi kita boleh pilihlah mana satu yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau kita rasa kalau kita baru mula, kita mulakan dengan sikit. Ini pesan Nabi, kalau nak mula, dan pesan ulama berdasarkan hadis, kalau kita baru nak mula, maknanya mula nak bertatih, maknanya
amal soleh ni dulu buat jangan buat tinggal. Jadi kita mulakan dengan sikit dulu. Jangan mulakan dengan banyak. Kalau mulakan dengan banyak tadi 4 12 rakaat. Hari pertama kita buat, hari kedua kita tak nak buat dah, susahnya. Maka kita mulakan dengan sikit. Tapi kalau kita dah mula dah lama dah, maka kita terus kita top up. Rumah kita pun kita nak renovate, kita nak bagi kereta ke, kita nak upgrade. Handphone kita pun yang lama, mana ada orang pakai 10 tahun tutup. Sangat jangan masa itu. Kita nak upgrade, begitu juga dengan amalan kita. Tak boleh. Maknanya dia tak boleh yang samalah. Jangan buat. Tak ada masalah sebenarnya. Bagus juga kita terus buat. Tapi kalau boleh kita upgrade sikit. Begitulah ya. Amalan yang suka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil satu lagi. Menunaikan 4 rakaat sebagai ganti. Satu lagi topik. Dia ada berkaitan dengan mana dia topik kita pagi ini. Menunaikan 4 rakaat sebagai ganti. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'dahu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak sempat solat 4 rakaat sebelum zuhur, baginda menggantikannya setelah zuhur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan dia berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan ini boleh kita jadikan hujah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan meninggalkan satu perbuatan baik yang telah biasa baginda lakukan secara rutin. Banyak hadis yang menceritakan bahwasanya bagaimana baginda menggantikan solat malam di waktu siang. Seandainya baginda tidak sempat melakukannya disebabkan satu hal dan atau hal yang lain. Begitu juga halnya dengan amalan yang disukai baginda adalah solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Apabila terdapat halangan untuk mengerjakan solat sunat, baginda akan mengerjakannya setelah solat zuhur selama masih dalam waktu zuhur dan belum masuk waktu asar. Kita panggil sebagai qadha solat sunat. Qadha solat sunat. Qadha ni dia boleh solat sunat pun boleh qadha, dengan syarat kita selalu buatlah, kita tertinggal hari itu. Ataupun selain daripada solat fardu, solat fardu tu memang tak ada masalah, kita selalu dengar. Itu dah lama nak belajar solat sunat. Qadha solat sunat ni Nabi biasa buat apa, kalau waktu malam hatta solat tahajud, solat qiyam. Qiyam ni baginda, bagi Nabi adalah wajib. Bagi kita adalah sunat muakkad. Tapi ada juga kadang-kadang halangan, ketika perang ke, Nabi sakit ke dan sebagainya, Nabi tak buat, tak dapat buat malam tu. Nabi akan qadha pada siang hari. Begitu juga dengan solat sunat qabliyah zuhur. Tak sempat nak buat, kita hari tu kita lambat. Contoh di surau ni, kita datang lambat, datanglah orang iqamat dah. Memang tak boleh lah. Jangan solat lah. Kalau dah iqamat tu jangan nak cuba-cuba nak solat lagi lah. Solat sunat mana dia? Sebab ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau iqamah, saya baca mafhum lah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, tiada solat melainkan solat fardu. Kalau solat sunat baru nak angkat takbir, tidak sah solat tu. Tapi kita dah angkat takbir, dah solat, baru dia iqamah, maka teruskan. Kita dah angkat sedang solat, dia sedang, maka kita teruskan dengan meringkaskan solat sunat tersebut. Tapi baru nak angkat takbir jangan buatlah, memang tidak sah solat tu. Sebab kita hanya ketika iqamah kita wajib untuk kita solat fardu sahaja, solat lain tak ada. Tapi macam mana nak buat ni? Rugilah pahala dah sebut, ustaz dah sebutlah tadi banyak, Nabi pun dah sebut dah lama dah. Macam mana kita boleh qadha selepas ba'diyah? Ba'diyah kita buat, kemudian kita qadha. Saja aku salat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat qadaan, qadha kerana Allah Taala. Begitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan qabliyah. Adapun ba'diyah zuhur, seandainya baginda mempunyai halangan, baginda akan mengerjakannya setelah solat asar. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imam ahli hadis daripada Ummu Salamah. Disebabkan perkara ini pulalah, makanya jika seseorang telah biasa melakukan sesuatu yang baik, kemudian pada suatu ketika dia tidak dapat melakukannya disebabkan sakit atau mengembara, maka dia tetap mendapat pahala daripada amalan yang biasa dilakukan dia tersebut. Dan saya akan ulas sekejap lagi berkenaan dengan hadis ini. Saya akan baca satu lagi hadis terakhir sebelum kita tamat pagi ini. Tapi saya nak ulas berkenaan dengan qadha solat sunat.
qada solat-solat. Bukan sahaja ba'd qabliyah zuhur Nabi qada, ba'diyah zuhur pun Nabi qada. Pahala dia sangat besar. Pahala dia sangat besar ba'diyah, yang kita sudah baca hadis riwayat Imam yang 5 tadi tu. Allah haramkannya daripada api neraka. Ba'diyah pun tak sempat, contoh ada hal yang Nabi tidak dapat elakkan, Nabi akan solat qada ba'diyah zuhur selepas fardu asar. Bukankah selepas fardu asar tu tidak boleh solat sunat? Solat sunat yang bersebab boleh. Solat sunat yang tidak ada sebab seperti solat sunat mutlak maka tidak boleh. Atau sebab yang datang selepasnya. Contohnya solat sunat ihram tak boleh. Solat selepas fardu zuhur atau selepas fardu asar, maafkan saya. Ataupun solat sunat musafir. Sebab kita nak buat benda tu selepas kita solat sunat tak boleh. Kita buat benda tu sebelum kita solat sunat, termasuklah ba'diyah, kita nak qada ba'diyah zuhur boleh. Contoh kita terlepas dan kita nak solat qada. Selepas fardu asar kita bangun buat 2 rakaat qada'an lillah taala. Boleh. Tak ada masalah. Satu lagi hadis yang saya baca pada pagi ini berkenaan dengan topik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu Bukhari. Saya ulangi hadis ini. "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu Bukhari. Apabila seorang hamba sakit atau mengembara, bermusafir, maka dicatat baginya seperti yang biasa dilakukan ketika menetap dan ketika dia sehat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila seseorang hamba sakit atau mengembara, yakni bermusafir, maka dicatat baginya apa yang biasa dia lakukan ketika menetap dan ketika dia sehat. Hadis ini menceritakan berkenaan dengan amalan yang biasa kita buat. Contohnya solatlah. Amalan kita biasa, tapi hari itu kita sakit. Ketika kita sakit ni solat sunat pun kita dah tak larat lah. Kita hanya solat fardu. Solat fardu mungkin kita buat dalam keadaan kita duduk ataupun kita berbaring. Solat sunat tak sempat lah. Jadi macam mana sabda hadis ni, hadis sahih. Dibincangkan oleh ulama, mungkin mana dia, kita akan tetap dapat pahala dengan syarat kita buat amalan tersebut kita sentiasa buat. Kita sentiasa buat sebelum kita sakit. Ataupun ke kita bermusafir. Ketika kita musafir ni kita tak janganlah nak solat sunat. Kecuali Nabi tak tinggal solat sunat subuh dengan solat sunat qabliyah zuhur dengan witir. Ketika musafir pun Nabi buat juga. Atau kita memang tak sempat nak buat, berhenti di RNR solat untuk solat fardu saja, jamak dengan kosong. Macam mana Ustaz? Jangan bimbang. Kita dah biasa melakukan, melazimi solat sunat tersebut, maka Allah malaikat sebelah kanan kita ni dia akan tulis walaupun kita tak buat. Ataupun solat sunat duha, kita sentiasa buat solat sunat duha ketika musafir tak sempat nak buat, atau hari tu ada meeting atau sebagainya, pergi office terus meeting sampailah zuhur, sampailah tengah matahari tak sempat nak buat, jangan risau. Makna dia kita ditulis oleh malaikat sebagai kita mengerjakan. Begitu juga dengan perempuan yang datang haid, kata ulama. Sebelum dia ada kedatangan haid tu, dia sentiasa melakukan solatnya dengan bacaan Qurannya, dan kemudian datang haid macam mana tak ada pahala lah ustaz ni, jangan risau. Amalan yang biasa dia buat sebelum haid, ketika dia haid malaikat akan tetap tulis pahala yang sama. Pahala solat sunatnya, pahala solat fardunya, contoh dia datang sentiasa berjemaah, pahala dia mengerjakan membaca Al-Quran dan sebagainya. Begitu juga dengan mengerjakan umrah. Ini dalam bab umrah atau ni disebut juga berdasarkan hadis ni. Pergi sana, contohlah sekarang tak boleh. Pergi sana kemudian buat sekali je umrah ni biasa berlaku. Buat sekali je aku dah datang haid, tak sempat Allah sedihnya. Datang jauh-jauh, wahang bayang mama sebelum PKP lah. Tapi sempat dapat buat sekali je umrah contoh. Kemudian datang haid, tak boleh nak buat macam mana. Jangan risau, perempuan dikira sebagai sakit. Sakit ni, amalan tu kita dah buat dah. Kita memang niat nak buat pun, tak berhasrat nak buat pun, dia akan ditulis oleh malaikat sebagai kita mengerjakan umrah. Setiap hari sampailah kita balik. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Tapi umrah mana sekarang tak boleh lah, kalau dibuka nanti.
Kalau buka nanti pun kawan saya bagi tahu, kawan saya ini adalah pengusaha travel agency bahagian murah, dia kata paling kurang pun kita kena tambah 3,000. Ini maklumat sahih daripada dia lah, saya ambil paling kurang saya kongsi sajalah. So, kalau PKP dah lift nanti dah tu, kita pun buka border sempadan, Saudi pun buka border, kata paling kurang pun untuk umrah lah. Untuk umrah, saya tak kempen ni, saya cerita saja. Paling kurang pun kena tambah 3,000. Sekarang 6,000 kan biasa, kena tambah 3,000 lebih. Ada kemungkinan agak besarnya 2 kali ganda. 6,000 kali 2. Untuk umrah lebih daripada haji ni. Sebab apa? Sebab SOP. Sebab SOP. Nak pergi atas flight pun lain dah. Jarak-jarak penjarakan tu. Hotel pun penjarakan juga, tak boleh duduk ramai-ramai dah satu bilik. Bas pun sama. Bas tak boleh dah duduk rapat-rapat dah. Duduk. Yang ketiganya kuarantin. Kuarantin adalah wajib. Kalau nantilah Allah Taala alam. Nak sampai sana kena kuarantin wajib berapa hari tu yang ditetapkan oleh kerajaan Saudi lah. Balik Malaysia ni kita kena kuarantin pula lagi. Dia nak cerita lah sedikit berkenaan. Ada masuk tadi umrah, bukan nak mengambil tak dengan payment, nak cerita. Ini maklumat yang sahih yang saya dapat daripada kawan saya. Wallahu ta'ala alam. Tapi nak ceritanya hari ini kita bincang berkenaan dengan salat sunat. Salat sunat qabliyah zuhur, dan boleh juga ba'diyah disebut ba'diyah zuhur. Kesimpulannya, kalau kita baru mula, kita buatlah dua qabliyah, dua ba'diyah. Kalau kita dah lama dah buat, maka kita upgrade lah 4 rakaat qabliyah dan 4 ba'diyah ataupun 2 ba'diyah. Yang jadi tambahan tu 4 qabliyah ni tetap hukum dia sunat muakkad. Tapi 2 pun sunat muakkad. 2-2 tu. Tapi ba'diyah ni 2 rakaat ba'diyah, 2 zuhur sunat muakkad. Yang kita tambah lagi 2 tu hukum dia bukan muakkad, hukum dia adalah sunat biasa. Jadi kita ya, dan juga kita boleh menunaikan qada. Solat sunat boleh kita amal untuk qada. Dia kalau kita tak sempat buat dengan syarat kita biasa buat melakukan, ataupun kita terlepas atas sebab sakit ataupun bermusafir, maka sudah dikira sebagai kita melakukannya. Dengan syarat ada syarat, kita biasa melaziminya sebelum kita sakit atau kita biasa melaziminya sebelum kita bermusafir. Kalau ketika sakit baru teringat, Allah ada Nabi, ada ustaz cerita dulu berkenaan, aku rasa nak buat tapi aku dah sakit. Ada yang tak kira, malaikat tak tulis. Sebab dah sakit baru teringat nak buat. Dia kena kita sihat, kita buat, sakit tak dapat buat, barulah ditulis oleh malaikat pahala yang sama. Pahala itu berterusan. Ataupun ketika kita bermusafir. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan kena tanya berkenaan dengan solat sunat. Maka yang saya sebutkan tadi itu adalah muakkad, muakkad. Yang salat, sebab salat sunat ni, rawatib ni dia ada dua, saya sudah sebutkan tadi, muakkad dengan adi yang biasa. Salat sunat biasa, salat sunat muakkad ni sangat dituntut dan pahala dia sangat banyak. Jadi salat sunat biasa, kalau biasa tu tak ada pahala ke? Ada pahala. Tapi pahala tidak menyamai salat muakkad dan sunat muakkad. Ada pahala dia sebab dia tetap adalah dikira sebagai salat sunat. Tamat tempoh duha. Duha ni perkiraan biasa setengah jam selepas syuruk dan dia habis setengah jam sebelum zuhur. Setengah jam selepas syuruk, syuruk ni sekarang kalau tak silap 6.57. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, secukup dalam mazhab Syafi'i lah ni. Mazhab lain di perbezaan mazhab lah. Setengah jam selepas syuruk dan setengah jam sebelum zuhur. Maksudnya sekarang zuhur pukul 1, kita ambil pukul 1 lah, dia satu lebih-lebih sikit. Pukul 12.30 tu dah tak boleh lah. Tapi kalau ikut ahli falaknya 15 minit sebelum zuhur. Tapi kita ambil waktu ikhtiati lah. 12.30 tu lah. Pukul 12.30 tu last chance lah. Sebab sekarang zuhur pun 1.5 minit, 1.4 minit. 1.3 minit.
1-3 minit, maka 12.33. Kalau kita salat 12.30 tu sempat 3 minit untuk salat duha. Boleh lagi. Ihtiyati sebagai tertada. Waktu yang terbaik ni di antara 9.30, 10, 10.30, 11. Tu waktu dia matahari sudah memancar terang. Waktu tu kata ulama, kita sedang busy, kita sedang sibuk dengan urusan kita. Berhenti seketika, sekejap, 2-3 minit. 2 minit ambil wuduk, 3 minit salat, 5 minit untuk kita salat duha. Itu yang terbaik ketika. Tapi nak salat di awal-awal tu tak ada masalah. Tapi sekarang kita dah tamat ni kuliah, mana dia sebelum kita balik tu solatlah 2 rakaat dulu. Solat sunat apa? Solat sunat isyrak. Dalam mazhab Syafi'i, kaum muktamadnya ada solat sunat isyrak 15 minit selepas wuduk. 10 hingga 15 sekarang boleh ya? Sekarang berapa dah? 7? 12. Boleh? Sebelum balik Nabi duduk, saya sudah sebut dulu, Nabi duduk selepas solat subuh. Nabi tak jangan kurang sehingga matahari naik. Dan selepas matahari naik beberapa minit, Nabi akan solat 2 rakaat. Dua rakaat ni jadi pertikaian di kalangan ulama ya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kaum yang muktamadnya adalah solat sunat isyrak 2 rakaat. Jangan balik lagi, tunggu solat sunat 2 rakaat baru balik. Apa pahala dia? Kalau tak silap hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang buat macam tu, dia akan dapat pahala mengerjakan umrah secara sempurna. Dia punya tamat waktu isyrak. Tamat waktu isyrak. Tamat waktu isyrak apabila masuk waktu duha. Jadi isyrak tu dalam 15 minit. 7 suku sampai 7.30. 7.30 dah duha dah. Kalau 7.30 nak solat isyrak habis lah. Dah habis lah. Isyrak tu sekejap je. Duha tu yang banyak. Jadi sebelum kita balik, kita isyrak dulu. Kemudian balik di rumah, baru kita berduha. Sebab duha setengah jam selepas waktu syuruk. Dan setengah jam sebelum, tamat senja sebelum waktu zuhur. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ya. Yang saya baca tadi daripada riwayat dia tak sebut ni riwayat takut daripada Ummu Habibah ni isteri baginda dia. Salah 4 rakaat ba' qabliyah dan 4 rakaat ba'diyah. Ummu Habibah. Hadis sahih saya riwayat Imam yang 5. Yang betul. Ya. Sebelum asar. Ya, ada hadis ni, tapi saya akan bawa pada perbincangan yang akan datang. Sebab perbincangan akan datang berkenaan dengan solat asar. Memang ada hadis, tapi kita dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum dia bukan muakkad. Sebelum zuhur. Sebelum asar, maafkan saya. Sebelum asar, hukum dia adalah sunat biasa. Walaupun ada hadis. Imam Syafi'i, mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i ya, menghukumkannya sebagai solat sunat biasa. Tidak sampai tahap solat sunat muakkad. Solat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Tapi perbincangan asar ini kita akan bincang pada perbahasan yang akan datang, insyaAllah. Masih ada. Dalam mazhab kita Syafi'i, yang kaum utamanya duha 28 minit. Selepas syuruk. Jadi saya tadi tu saya perlebihkan jadi 30, mudah orang nak ingat. Jadi kita boleh guna lagi suatu riwayat yang kelima
Ah ha, boleh. Ha. Jadi sekarang ni dah boleh lah nak, kalau nak isyrak. Ha, berhenti dulu lah. So niatnya tadi, kalau ada syuruh yang kita sebut di syuruh, apa beza sana? Syuruh tu adalah waktu matahari naik. Ha, solat sunat jangan niat saja aku solat sunat syuruh. Tak jadi. Dia tak saja aku solat sunat isyrak. Ha. Ha, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Syuruh tu adalah waktu matahari naik. Huruf syuruh, mana ada syuruh tu matahari naik. Lawan dia huruf matahari tu waktu masyriqi wal maghribi, timur dan barat. Matahari naik di timur dan matahari tenggelam di barat. Maghrib tu mana dia barat. Matahari turun, matahari terbenam. Lagi Allah Ta'ala alam, yang terbaik daripada Allah, kelemahan daripada diri saya sendiri, tertutup dengan tasbih kafarah suratul ansa dan doa subhanakallah umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نعوذك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.